Hai teman-teman, selamat datang di YouTube Rania Channel. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Ya, dengan adanya pembalakan liar atau penebangan pohon atau perburuan sahabat-sahabat satwa di hutan sana, mengakibatkan para sahabat-sahabat satwa ini harus kehilangan habitat mereka, tempat tinggal mereka, dan tempat bermain mereka, serta sahabat-sahabat mereka pun harus terpisah satu sama lainnya. Ya, terpisahnya mereka karena ulahnya pembalakan liar, ya. Pembalakan ini yang selalu menghancurkan hutan yang ada di sana. Oke, pertunjukan yang pertama yang akan tampil yaitu lingsang ya, atau berang-berang atau kucing air atau sil-sil yang akan tampil pertama di pentas aneka satwa. Sahabat satwa yang kami datangkan dari Sukabumi, Jawa Barat. Lingsang, hewan yang kecil mungil. Wow, ini dia lingsangnya tampil bersama Om Frankie. Selamat sore Om Frankie. Yuk, lingsangnya mengucapkan salam dulu. Bagaimana salamnya? Yuk, ini dia lingsangnya mau mengucapkan salam bersama Om Frankie. Dia berdiri di atas podium melambaikan tangannya. Halo semuanya, selamat datang di pentas aneka satwa ya. Dan di sana lingsangnya mau ngapain Om Frankie? Menaikkan bendera. Caranya? Oh, mengibarkan benderanya. Dia mau menaikkan benderanya, mau meresmikan pertunjukannya dengan cara diputar dulu benderanya. Ya, naikkan benderanya sampai ke atas. Bukan ngeliatin pelatihnya. Nah, begitu. Yo. Sudah sampai di atas tiang tertinggi bendera. Sudah. Pertunjukan di pentas aneka satwa resmi kita mulai. Benar. Om Frankie bawa-bawa lap mau ngapain Om Frankie? Mau bersihin podium. Podiumnya kenapa emang Om? Podiumnya basah. Wah, jangan nyiram-nyiram. Bener. Om Deddy yang nyiram-nyiram gak iya. Dibersihkan lagi ya. Takut licin nanti punya kepleset. Bener. Lo buangnya sembarangan Om Frankie. Buangnya di mana? Om Frankie, kalau buang sampah itu pada tempatnya di sini nih Om. Iya. Ya. Salah tempat kamu. Emang kenapa lagi Om? Sampahnya non organik. Itu kan sama-sama sampah Om. Beda yang beda. Kamu harus membedakan sampah organik dan non organik. Ayo bedain. Aduh, ini no. Sampah bukan Om. Bukan. Aku buang aja itu daun. Bukan itu daun, sebelahnya. Aku nanti pindahin ini. No. Ayo, itu sampahnya dipindahin, bukan ke tong organik. Itu sampahnya kan sampah non organik. Iya, ambil dulu sampahnya. Ayo, sampahnya diambil dulu, bukan itu yang diambil. Itu bukan sampah, itu daun ya. Ah, Om, jangan dibuang Om. Bingung aku Om. Sampahnya buangnya ke dalam Om. Bukan sampah itu loh, sampah yang di tong. Sampahnya di sana. Oh, yang mana sih Om? Aku jadi bingung Om. Kamu buang sampahnya salah itu. Kamu buang sampahnya salah. Salah. Nah, dipindahin satunya. Kamu malah bingung. Sini nah Om. Iya. Itu kan sampahnya non organik, bukan organik. Om Frankie, ya. Yang buang sampah itu jantan apa betina Om? Yang jantan. Siapa namanya? Agus. Agus. Ya. Ah, yang satunya? Siti. Siti, ya. Siti si milik itu wele-wele. Dan di sana Agus bersama Siti bersama Om Frankie mau bermain bola, lempar bolanya satu persatu ambil. Ayo kita berlomba dibawa ke sini, serahkan ke Om Frankie lagi. Ah, Siti duluan, Agus berdiri. Om, ini bola Siti Om. Om, ya. Ini tolongin bola Agus. Ini Agus sendiri Om. Iya Om. Ya. Agus sama Siti sudah bermain bola dan ya. Mau ngapain lagi Om? Agus naik podium. Kenapa harus naik podium? Agus naik. Iya, ntar makan dulu Om. Aku naik podium ngapain nih Om? Mau jadi kiper. Jadi kiper. Benar. Tangkap bola. Yo iya. Aduh, takut gua Om. Kamu naik. Itu podium ya Om. Kamu naik ke podium. Kamu harus berdiri menangkap bola. Lemparan dari Om Frankie. Menghadapnya ke sini, menghadap. Yeah. Nah, begitu. Siap, konsentrasi. Yeah. 1, 2, 3, boom!
walaupun tangannya pendek ya, bolanya besar, lebih besar dari kepalanya Limsang, bisa menangkap bolanya. Bisa. Diganti bolanya lebih kecil. Mau diapakan lagi nih bola yang kecil ini, Om? Mau jalan-jalan sore? Jalan-jalan sore, jalan-jalan sore. Siapa yang mau jalan-jalan? Agus. Jalan-jalan kemana Agus, Om? Ke pantai. Ke pantai, yuk ke pantai, kita mau lihat sunset ya. Kita mau lihat terbenamnya matahari. Kamu ambil, naik, jaga kesimbanganmu, jangan jatuh, Gus. Joko Anseng. Ya, jangan jatuh, Agus. Pelan-pelan, ayo jalan. Wah. Jaga keseimbangan Gus, balik badan, jangan sampai jatuh bolanya. Oke. Wah, hewan yang sangat kecil bisa mengendarai tong, membawa bola berdiri atas tong, tidak jatuh. Wow, hebat sekali Agus, beri tepuk tangan dulu dong buat Agus ya. Walaupun dia kakinya pendek, bisa menjalankan tongnya. Masih bersama Agus dan Om Frankie. Dewi, Om Agus mau kemana lagi nih, Om? Mau dorong gerobak. Gerobak tukang baso? Bukan. Gerobak tukang empek-empek? Salah. Gerobaknya siapa, Om? Gerobaknya pembalakan. Aduh, saya kira gerobaknya bako, Modi. Bukan. Oh, bukan ya. Bako nggak punya gerobak, minjem doang dia. Yo, didorong. Lurus-lurus, ayo dorong yang benar. Bako Edian, Agus Edian. Dorongnya ke pojok sana. Jangan ke kolam. Jangan. Aduh, saya kira itu jol Cipali, Om. Itu kolam, Gus. Itu kolam, itu bukan jalan tol, Gus. Ayo. Ada orang lagi. Dorong lagi. Pumpung pembalak liarnya enggak ada. Kita amankan gerobaknya pembalak. Ayo. Mana kamu? Eh, sini. Ayo kita dorong lagi, Gus. Yo! Dorongnya yang benar, Agus. Oh! Agus kemblung. Cukup, Om. Jangan dilanjutkan, Om. Nanti rusak gerobaknya. Iya. Aduh, gerobak udah semata eyang. Semata wayang. Oh iya, semata wayang. Rusak. Aduh. Dan di sana Agus sama Siti. Siti sama Agus ini kesal sama pembalak liar, Om Frenki. Benar. Gara-gara pembalak liar, mereka harus kehilangan habitat mereka. Yoi. Dan harus juga terpisah sama sahabat-sahabatnya. Bentuk kekesalan mereka mau menghancurkan gerobaknya pembalak liar. Dan di sana mau lanjut ngapain, Om? Olahraga. Olahraganya apa itu? Main bola basket. Wah, bola keranjang ala Limsang. Yeah. Cara mainnya akan dijelaskan oleh Om Frankie. Silakan cara mainnya gimana, Om Frankie? Ini ada bola, Siti satu, Agus satu, masukin keranjang. Berlomba, Siti pertama, Agus yang pertama. Ternyata di depan Agus masukin bolanya, ancang-ancang loncat. Gos! Iya. Yeah. Siti loncat. Aduh. Iya. Yeah. Siti walaupun gak bisa loncat, dia bisa memasukin bola yang tersisa. Satu kali lagi. Berusaha. Satu kali lagi. Bolanya diganti yang sedang. Biar ada tantangan. Mudah-mudahan mereka bisa, Om ya. Bisa. Silakan, Om Frenki. Sini. Ini bolanya masukin ke keranjang. Oke, Om. Satu. Ayo Agus satu. Siti satu. Agus masih di depan menyusul sama Siti. Agus mau masukin bolanya. Ancang-ancang loncat. Dos! Ya, agak masuk, Om. Kamu aja mikir aku bolanya nih. Aku bola yang kuning enak, yang enteng nih. Kamu mikir Siti, aku masukin bolanya nih. Curang loh, Gus. Bolanya diambil. Aduh, ini gak nyampe kan aku, Om. Ini bolanya aku. Aduh, aku diliatin malu, Om. Sama baju yang warna merah tuh. Pakai kacamata di pojok. Takut, Om. Aduh, Om. Ada teman aku tuh, Om, yang pakai baju merah tuh, yang di pojok, pakai kacamata, palanya botak tuh, Om. Aduh, aku takut sama dia. Dia suruh pergi aja tuh, Om. Hei, masukin loncat ya, kan? Kamu takut sama orang. Aduh, aku nggak bisa loncat. Om, aku kan pendek, Om. Aku kan cewek, Om. Tolongin pendekin dikit aja, Om. Dikit. Iya. Ternyata Siti nggak bisa loncat kayak Agus ya. Maklum dia cewek, Om. Takut kalau loncat keguguran nanti dia ya. Dan di sana dia langsung naik ke podium, mengucapkan salam dulu, pamit semuanya. Halo, kami pamit dulu, kami permisi dulu, kami mau melanjutkan perjalanan kami mencari sahabat kami. Terima kasih Agus sama Siti. Terima kasih Om Frankie. Dadah. Itulah penampilan dari Agus sama Siti ya, sahabat satwa Limsang atau berang-berang.